Halo para bosku, saya Yudi Jagung Saksana. Mau share sedikit pengalaman menggunakan Asus Zenfone 5 yang rilis pada bulan Mei 2018. Apakah masih worth it untuk dipakai di tahun 2020? Simak yuk. Asus Zenfone 5 ini memiliki berat sebesar 165 gram dan kaca depannya menggunakan Corning Gorilla Glass 3 dan bagian belakangnya juga menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Bodi belakangnya menggunakan material kaca namun belum support wireless charging karena tidak ada wireless di dalam handphonenya. Nah, di bagian layar Asus Zenfone 5 ini masih menggunakan layar IPS LCD, namun kualitas layar IPS LCD ini kualitasnya menyerupai Super AMOLED. Memiliki layar sebesar 6,2 inch, screen to body ratio 83,6% menggunakan rasio 18,7:9. Asus Zenfone 5 ini berjalan di Android Pie dan menggunakan user interface Zen UI 5. Jadi Asus Zenfone 5 ini tidak dapat Android 10 dan tidak dapat Zen UI 6. Asus Zenfone 5 menggunakan Snapdragon 636 dengan fabrikasi 14 nanometer GPU Adreno 509 yang setara dengan Asus Zenfone X Pro M1. Performa bisa dibilang kecukupan, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat karena ini handphone kelas mid-range. Asus Zenfone 5 dibekali RAM sebesar 4GB dengan internal 64GB dan masih bisa ditambah micro SD card. Pindah di kamera, kamera belakang Asus Zenfone 5 memiliki dua lensa, yaitu lensa wide beresolusi 12MP dengan aperture 1,8, terdapat PDAF 4-axis OIS, dan lensa ultra wide beresolusi 8MP dengan aperture 2.0, no autofocus, dan dapat merekam video sampai resolusi 4K 30fps. Dari kamera depan Asus Zenfone 5 memiliki resolusi sebesar 8MP dengan aperture 2.0 dan dapat merekam video sampai resolusi Full HD 30fps. Ultrawide-nya hasilnya seperti ini, bisa kalian nilai sendiri ya apakah ini recommended atau tidak. Ini resolusi Full HD 30fps dengan handphone Asus Zenfone 5, apakah worth it untuk dipertimbangkan? Kira-kira hasilnya seperti ini. Asus Zenfone 5 memiliki stereo speaker dan ada lubang jack 3,5mm dan ini bisa dibilang keras, lebih keras dari S10e kemarin, dan kualitasnya bass-nya keluar, mid-nya keluar, kalian bisa dengarkan sendiri dan nilai sendiri kualitasnya. Asus Zenfone 5 memiliki fitur NFC yang dapat dipakai untuk cek saldo e-money atau e-tol. Karena layarnya masih menggunakan IPS LCD, jadi Asus Zenfone 5 masih menggunakan fingerprint fisik yang berada di belakang, bukan di layar. Namun ini responnya cukup cepat dan untuk face unlocknya juga cukup, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Asus Zenfone 5 ini dibekali baterai sebesar 3300 mAh. Kalau untuk dipakai sosmed biasa, dapat screen on time 5-6 jam.
Kesimpulannya, apakah Asus Zenfone 5 ini patut dipertimbangkan di tahun 2020? Menurut saya masih, karena harganya yang setelah turun di harga 2 jutaan, memiliki bodi premium berlapis kaca yang terkesan mewah, ada fitur NFC, dan memiliki stereo speaker. Jadi di harga segini, worth it sekali untuk dibeli. Zenfone 5 ini sudah menggunakan USB Type-C. Itu saja menurut saya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini. Terima kasih.